tempat kita berada di daerah Krayan. Betul Pak Camat? Tengah. Krayan Tengah ya. Jadi alhamdulillah Pak Camat pun ada sama-sama dengan kita untuk memastikan keselamatan peserta-peserta Trans Borneo 2019 di La Frontier ni, dari Sabah kemudian kita ke Sarawak kemudian kita masuk di Kalimantan Utara. Dan apa yang anda saksikan sekarang ni adalah kerja-kerja menentukan laluan di Sungai Krayan. Di Sungai Krayan ni, dan sungai ni difahamkan kedalaman dia boleh mencecah sehingga 3 meter. Jadi saya 162 meter. Maknanya belum sampai 1 meter lagi lah. Okey. Dasar dia batu dan juga berpasir. Kita harapkan air dapat segera surut dan semua 15 kenderaan, campur ada 2 dari sini, 17 kenderaan boleh melintas dan kita boleh ke Kampung Semamu. Memang deras air dia. Okey Pak, okey. Okey, arus dia sangat kuat lagi, masih kuat. Okey, kalau nak ikutkan saya sendiri pun tak berani nak menyeberang pasal dia punya arus memang sangat kuat. Jadi orang-orang yang betul-betul expert je boleh. Jadi nanti saya akan gunakan mata kantung untuk melintas. Cuma jelopi sajalah yang akan merentas, terpaksa juga merentas sungai ni. Okey, kita harapkan dia akan segera surut dan kita boleh merentasi Sungai Krayan.